I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi ya, sekarang hari Sabtu, guys, bertepatan tanggal 1 ya. Dan yang pasti hari ini Persib juara, guys. Anjay, asli nah. Dan sekarang saya ada di Terminal Cicaheum Bandung lagi ya. Bukan ngomongin Persib nih, walaupun hati sedang senang karena Persib juara, guys. Jadi untuk melihat keadaan pagi hari ya, dan sekarang pukul 6 nih, 6 kurang sih sebenarnya. Cuman ini nih, kalau jam 6 kurang tuh ini ada bus sahabat ya guys, Badung Cirebon. Ada Mios nih. Nah kalau Mios ya, kalau dulu masa jaya-jayanya nih, bisnya tuh pada gede-gede nih yang masuk Cicaheum ya. Kalau sekarang ya gini nih, mini bus, Bandung Garut. Nah, terus ada ini nih, 2 EK. Dan dua-duanya itu ya Legacy SR3. Jadi kalau yang ini ya ntar berangkatnya tuh sekitar jam 6 lah. Nah jam 6 ini berangkat, bentar lagi lah berangkat lah. Nah kalau yang di sana tuh yang sedang dicuci, nah kalau yang itu berangkatnya jam 10 kurangan, guys. Jadi tiap hari emang pemberangkatannya ada 4 ya. Ada yang jam 6, itu yang jam 10. Terus ntar siang ada antara jam 2 sama jam setengah 4. Nah, oke, kita jalan ke sana ya. Oke guys, sekarang saya pindah posisi ya. Ke belakang. Nah, kalau ke belakang seperti ini ya. Ada Budiman. Banyak banget yang tepal nih Budiman nih. Terus ada Sugeng Rahayu ya. Nah ini yang CB3, CB5. Nah itu juga CB3 ya, yang facelift. Dan semuanya itu ke Surabaya, Bandung, Tasik, Jogja, terus 12 Surabaya ya. Yang ngebedainnya kalau ini lewat jalur selatan ya, beda sama yang ini nih. Walaupun sama-sama ke Surabaya, tapi lewat jalur utara kalau yang ini, guys. Oke, ntar kita ke depan sana ya. Oke, guys, kita maju sedikit ya. Nah, ini berarti sahabatnya ada dua ya. Tadi kita di sebelah sana kan. Nah, ini sama-sama Bandung Cirebon. Nah, ini nih ya. Ada Tasik Pangandaran, guys. Nah, ini juga ini ke Tasik, ini ke Pangandaran. Nah, ntar itu kemana? Oke, ntar kita lihat di depan ya. Kita maju sedikit ke sini, guys. Ini masih berbodi jet bus satu nih. Walaupun bodinya jet bus 1, tapi ini seger banget ya. Masih terawat banget nih. Lihatin, guys. Itu juga sama. Itu CB2 generasi awal, guys. Bandung, Wonosobo. Sinar Jaya SR1. Iya, ini ntar berangkatnya sekitar jam 7-an nih. Nusantara pagi, Patas. Bodinya guys sudah codet-codet gitu ya. Padahal dulu bodinya seger-seger ya, waktu masih jaya-jayanya Nusantara pagi. Bandung Pangandaran. Oh, Bandung Pangandaran guys, diberangkatkan. Baru jalan-jalan ke sini guys. Aslina Bandung tiris pisan ya, Persib juara, Bandung tiris pisan, Tasik ya guys.
masalah tadi nu karek berangkat tuh Wonosobo-nya. Kalau subuh ya seperti inilah. Dombanya kegiatan guys, nganu ya. Bandung Cirebon aya dua nya. Berarti saingana. Iya jangan tata. Wineka jeung sahabat saingan pisan guys. Bandung Cirebon, tapi jam pemberangkatan beda lah nu pasti mah. Seperti inilah kondisi terminal Cicaheum subuh hari. Duh, tiris segana kudu ngopi heula ieu mah, guys. Lah ngopi heula lah. Guys, paling segitu saja ya. Informasi dari kami di terminal Cicaheum pagi ini dan yang baru diberangkatkan ini nih. Sugeng Rahayu. Cukup melelahkan juga guys. Nah, tadi sempat ngedorong bis ini juga ya, bis Mios loh, sempat nyala, jadi harus didorong dulu untuk bisa nyala ya. Tuh. Seperti inilah kondisi terminal Cicaheum pagi hari ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi guys.